Pria ini terus melakukan kejahatan. Wanita ini korban berikutnya dari kejahatan pria ini. Ketika wanita ini ingin pulang kerja, leher wanita ini langsung ditarik oleh pria ini dengan paksa. Wanita ini dilempar ke dinding. Lalu pria ini memperkaos wanita itu di atas meja. Kemudian dia mengambil sumpit sangat banyak, lalu menghantamkan sumpit itu ke wanita ini hingga tewas dengan sangat mengenaskan. Ekspresi pria ini sangat mengerikan. Seluruh lantai sudah dipenuhi sirup merah yang berceceran. Selain memperkosa wanita itu, dia memasukkan tubuh wanita itu serta sumpitnya ke dalam kantong plastik. Dia membersihkan ruangan itu dengan air botol di tangannya yang dia semburkan ke seluruh ruangan. Truk sampah ini mengangkut seluruh sampah di restoran bakpao ini. Pria ini terus mengawasi truk sampah itu dari kejauhan. Apa yang akan dilakukan pria ini selanjutnya? Tonton terus, tetap di sini.